Kalau suka burung mah udah lama. Oh, tapi Kak Anggus sendiri punya burung? Punya. Udah. Udah disunat kan? Iya. Nah, ini nih yang kenceng nih jenis apa Kak Anggus nih? Itu kalau yang kenceng itu Yorkshire. Yorkshire, bukan Yosi. Bukan. Oh, ini Yorkshire teman-teman nih. Keren suaranya. Yeah. Gila, masya Allah, ya Allah. Ketemu lagi dengan saya channelnya yaitu Dian Koral. Kali ini saya hunting ke peternak kenari di Bandung. Oke, kita langsung saja merapat lagi apa itu yang si obos ternak kenarinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, salam saya deh. Sarangga Agus. Ya. Ternyata beliau itu teman-teman pencinta burung kenari. Karena saking cintanya burung kenari, senang ya hobi, akhirnya dia itu belajar untuk beternak ya. Iya. Beternak, berkembang biak, bukan bercocok tanam bukan ya? Saya akan coba ngobrol-ngobrol dengan Kak Agus seputar burung kenari beliau ya teman-teman. Kanggus saya nuju naon teh. Kanggus lagi ngapain? Ini baru habis dibersihin pakainya diganti. Oh, ini teh rutin setiap hari dibersihin. Iya, rutin setiap hari. Harus ya. Ya, lebih bagusnya setiap hari. Hmm. Kalau bersih burung juga enak. Heeh. Mm-hmm. Ya. Oh, kesehatan. Oh. Apalagi cuaca baru kayak gini ya, cuacanya baru buat burung tuh nggak baik lah, jadi panas mendung panas ciri gitu ya. Oh, ini saya lihat ini mah keren ya. Ini teh jenis bukan lokal ya atau gimana bagus? Ini mah serian semua serian deh, kayak gini hehe gitu kan. Itu mah seri ya. Oh, seri ya. Oh, seri. Oke, ini lagi kasih pakan ya. Iya, pakan. Kalau pakannya spesial atau apa nih? Atau biasa aja? Ya, saya beda-beda. Kalau beda-beda ya. Ada yang buat gacoran. Buat gacoran. Naikin birahi. Oh. Ada juga yang buat paut gitu ya. Buat paut deh, buat yang anakan ya? Iya, yang anakan. Oh, iya. Oh, itu beda-beda ya sini. Ya. Nah, ini nih yang kenceng nih, jenis apa Kang Gus nih? Itu kalau yang kenceng itu Yorkshire. Yorkshire, bukan Yosi? Bukan. Oh, ini Yorkshire teman-teman nih. Keren suaranya. Yeah. Gila, masya Allah, ya Allah. Ini pengen kawin ya? Oh, hayang kawin. Saya kalau biasa ngawinin sore ya. Kalau anak pagi kan kerja. Oh, Agus juga suka ngawinin? Ngawinin. Oh, iya ngawinin. Jadi sekali-kali jadi KUA ya. Jadi ya. Jadi lebih, jadi suka ngawinin gitu. Oh, ini teman-teman burungnya gede. Ini jenis kenari, Yorkshire ya teman-teman. Suaranya melengking, ngejelenging. Wah, pokoknya itu kan matanya enggak kelihatan karena ada itu ya, apa namanya? Kagus di atasnya itu? Bulunya sih. Itu jadi bulunya ya? Iya. Oh, iya. Ini Yorkshire Kagus ya. Nah, bergeser ke samping Kagus. Kalau ini apa Kagus nih? Kalau itu ini lebih sedikit kecil, iya. Tapi manis ya, awalnya menggelis tadinya. Itu kan silangan dari SF sama lokal A. Silangan SF sama lokal SF ya. Itu kalau di kerjaan saya mah salah spot Kagus. Iya, kalau di istilah kenari mah skop panci. Skop panci. Ya. Oh. Loba oke-nya. F1 SF. F1 SF. Oh, F1 itu formula 1 gitu ya. Ya. Oh, jadi kegaceng. Ah. Ini burungnya dibandingkan dengan yang Yorkshire, ini burung kenarinya lebih kecil, teman-teman.
Tapi suaranya sama, ngejelenging ya? Iya. Baru PAUD usia 3 bulan itu. Ini katanya PAUD, PAUD ya, usia 3 bulan jadi baru belajar. Ini belajarnya di PAUD mana nih? Di TK atau PAUD mana nih? Di mana ya? Di rumah gue ya? Iya, di rumah. Oh, di kelas satu di sekolahnya di PAUD gitu ya. Ternyata ini istilahnya PAUD, kalau usianya sebulan dua bulan tuh istilahnya PAUD. 3 bulan ke bawah lah ya, PAUD gitu ya. Belum nyampe 3 bulan sih, kurang berapa. Oh, gitu. Heeh, sip. Oke, okay. Ini jantan atau betina? Jantan itu. Ini jantan tangguh. Jantan. Oh. Baru usianya baru ngeriwik loh. Baru ngeriwik. Oh, ngericit punya ngericitnya. Oh, itu dikasih telur, telur siapa, Bos? Telur. Puyuh. Telur puyuh itu. Meh nawan dah. Kalau saya biar proses apa? Produksi spermanya bagus. Oh, produksi spermanya bagus. Ya, jelema ya. Iya. Oh, jadi, dikasih istilah EF kalau itu. Oh, iya. Itu ada jagung? Buat apa jagung? Jagung mah karbohidrat. Jadi karbohidrat. Ya, oh, biar nggak bosan lah. Olah-olah ogenya, udah ada jagung, udah ada nognya. Ah, ini. Ini suaranya nih, teman-teman. Nih, dengar. Ah, dia seneng nih, lagi di video nih. Ini. Kalau ini millet ya, millet ya? Iya, millet. Bukan millet ya, bukan? Bukan. Oh. Nah, ini yang cantik ini, biasanya ya, kisaran berapa, Kang Gus? Kalau masalah kisaran harga, kita lihat burungnya ya. Jadi, lihat postur, warna. Oh, postur, warna, nah, yang menentukan harga burung ya? Iya, kondisi gacor, apa baru angkat gacor. Oh. Ini kalau yang ini sendiri kisaran berapa, Kang Agus? Kalau kemarin saya beli dapat murah sih, ya. 4,5. 4,5 teh apa nih? 450.000 atau 4 juta miliar atau berapa? 4,5 juta. 4,5 juta, gila. Udah segede gini 4,5 juta, teman-teman nih. Kalau lebihnya kan ada, yang lebih tinggi juga ada ya? Lebih ini kan ada, tapi seri yang sama sih. Allahu Akbar, masya Allah ya. Ini 4,5 juta. Postur lebih gede ada. Beli 4,5 juta. Kalau saya tawar 1,000 nggak bisa berarti ya? Ah, belum. Ini kemarin juga ceritanya ada orang yang mantau ke sini kan. Ah. Itu ngeliatin burung ini. Ah. Jadi tawar 5,500. Oh, padahal udah. Di atasnya udah 1,000 ya lebihnya. Oke, saya bergeser. Kalau ini jenis apa nih, Kang Agus? Sama. Kalau ini F1BB. F1BB. BB itu artinya apa, Kang Agus? Bilgi Boso kalau. Bilgi Boso. Kurang itu ya. Baru belajar sih. Ah, iya. Oke. Okay. Nah, ini dari tadi nih gacor terus nih. Lihat. Ini apa nih, Kang Agus nih? Kalau ini jenis silangan dari Lirkuit. Lirkuit kali F1 YS tapi yang medium mah jadi hasilnya kecil. Oh, artinya silangan itu jadi perkawinan. Hasil perkawinan ya. Hasil perkawinan. Cuman ini siri atau resmi nikahnya tuh? Siri. Oh, nikah siri. Soalnya di bejantannya membuat mana aja. Oh, jadi ini mas poligami. Poligami ya. Oh, nah ini teman-teman ya. Keren ya, tapi ini lebih kecil dibandingkan Yorkshire, tapi suaranya sama ngejelanging ya teman-teman. Nah ini satu lagi nih, Kagus apa? Kalau ini F1 SF pak. F1 SF ya, oh ternyata. Sama yang kayak pertama tadi ah. Oh yang sana ya. Allahu Akbar, masya Allah. Ini di depan saya aja ini udah gacor kayak gini, Kagus ya. Minta kawin ya. Oh kayak lagunya Darsonya, minta kawin win-win sebenarnya. Nah ini kan salah satu yang dipajang teman-temannya. Nanti kita coba ke tempat Indukan penangkaran. Tempat ternak. Oh, tapi kan lihat dulu nih suaranya nih. Ini nih yang ini kisaran berapa lah bosnya? Bagus saya. Ini kemarin ada yang nawar 800. Sekitar 800. Oh ini mah lebih murah ya, Agus? Ya. Oh itu mah 800an ya bosan? Oh. Ada yang nawar 800, belum saya kasih ya. Oh, belum saya kasih. Ya, kalau dikasih jangan, kalau dibeli boleh. Ya. Ya benar, order juga. Ini orangnya ya jago ternak dan jago main futsal, teman-teman. Serius, futsal mah pokoknya mah lilis liat hese we nya aduh pernah kadupak saya ge. Dan
Masya Allah ya, dia itu punya keahlian untuk senang gitu ya, sehingga bisa beternak. Ini udah berapa lama kamu kira-kira? Ini baru mulai sih ya. Baru mulai ya, cuman kalau cinta burung udah lama ya? Kalau suka burung mah udah lama. Oh, tapi Kak Anggus sendiri punya burung? Punya. Udah, udah disunat kan? Halo, Bang. Nih, kan suka dikasih apa yang ijo-ijo tuh? Apa biasanya kasih apa, Kak Anggus? Extra food. Hah? Ijo-ijo. Ini bukan ini? Kayak gini ya? Hah? Ini extra pudding gak namanya? Extra pudding? Extra pudding. Extra pudding, ya, oh. Karena tadi pagi saya belum beli. Ah. Jadi ya belum dikasih. Oh, jadi belum dikasih. Ya. Oke. Okay. Ini kan beda-beda tuh. Ada yang hitam, saya enggak tahu ya. Ini yang gini. Ini apa namanya? Ini mah ligar. Oh, ligar. Ligar. Oh, ligar. Oh, ini? Ini udah campur. Oh, ini pakan. Pakan. Sidi. Sidi. Jadi kayak nutrisi lah. Oh, bukan sidi teh segitiga ya, bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Okay. Pakan buat yang naikin birahi. Oh, naikin birahi. Biasanya saya pakai plastik. Oh. Sini mau pakan ya campuran lah, racikan campuran sendiri. Oh, lah. Ini khusus lah ya. Oh. Racikan sendiri juga. Oh, racikan sendiri juga. Oh, kayak keren. Beli kiloan nih. Beli kiloan ya, nanti diroba. Ini teman-teman ya, saya liatin ya satu-satu ya teman-teman ya. Nanti sebelum ke tempat indukan. Keren-keren, Masya Allah ya. Cantik-cantik burunya ya. Cuma saya lupa lagi namanya apa aja tadi teman-teman. Allahu Akbar ya, Masya Allah ya. Ini yang saya ingat ini aja yang gede ini. Yorkshire sama sales post ya. Oke teman-teman. Kagus, saya pengen lihat tempat penangkaran, Gus. Boleh. Tapi ya tempatnya kayak gini. Oh, tempatnya kayak gini, Pak Balat. Ah, tuh satu naon atuh. Ieu lega kieu. Ya. Ah, ini dia teman-teman. Emang sih ini emang siapa ya? Coba saya dari sini ya, Kagus ya. Boleh. Ah. Ini kenapa satu-satu ya? Saat ini satu. Ya, Kak, yuk. Saya kan kekencangan nih suaranya nih. Ya. Dia takut enggak? Enggak. Oh, enggak? Aman. Oh. Oke, okay, lihat nih. Oh, ini satu kok satu tuh kan ini buat penangkaran enggak berdua gitu. Enggak, ini betinanya. Oh, ini betina. Oh, ini ya. Yang di tangkas ini betinanya. Semua betina ya? Iya, semua nah, betina yang di sini. Ciri khas betina itu apa, Kang? Seperti apa sih? Enggak bisa dilihat ini enggak bisa ya? Harus dari pen sih ya. Jadi pennya kalau betina itu lebih pendek. Pen itu apa? Pen itu jenis kelamin. Oh, jenis kelamin. Jadi istilahnya pen ya. Kelamin, oh, ya. Gitu. Kalau jantan pasti beda. Tapi utama kudu disingkap kan warnanya. Ya. Jadi pen namanya lihat pen begitu. Iya. Oh. Ah, ini ada dua ini ya. Ini mah satu. Satu ya. Satu ya, teman-teman ya. Satu. Keren-keren ya. Allah. Ini semua betina ya. Iya, betina. Ah. Betina F1YS. Nah, gini. Ini biasanya bisa bertelur dia itu dalam usia berapa, Kang Gus? Dari lahir gitu ya? Dari lahir. Dulu saya pernah kan dulu pernah kena kenari juga di kampung kan. Oh, punya kampung juga? Ya, jadi saya di sini ngerantau. Oh, ngerantau. Ya, di sini ngerantau saya. Oh. Waktu di kampung dulu kalau lokalan itu sekitar 7 bulan juga saya udah bisa nelor. Oh, 7 bulan ini. Juga udah bisa nelor sebenarnya. Ya. Oh, nah tapi yang itu semua mah tergantung dari burung sih sebenarnya. Oh. Burung perawatan. Oh. Yang suaminya usia berapa? Itu kan betinnya yang 7 bulan. Kalau jantan itu biasanya nungguin gacor. Oh, kayak jadi yang tadi. Oh, yang tandanya gacor itu berarti udah layak gitu ya. Iya, udah bunyi kayak tadi yang di depan. Oh, iya. Keren. Oh gitu. Ini yang bawah kecil. Ini keren ya teman-teman. Serius nih. Kalau teman-teman, nih, Kak Gus, kalau Pak Gus sendiri nih pemasaran, biasanya via apa ya, Kak Gus? Via Grabfood, Shopeefood apa? Biasanya saya Facebook, Kak. Facebook gitu ya. Sekarang ini teman-teman. Ini kan kebetulan saya lagi ini bagi teman-teman di seluruh WA sih ya, saya biasa. Ada WA lah ya. Oke, nanti sama saya di deskripsi nih dicantumin ya. Boleh. Teman-teman ini alamatnya di mana teman-teman ya. Terus tinggal janjian aja karena beliau kan posisinya kerja. Koleksinya banyak. Nah, ini yang beda sendiri ya ini. Ini kecil nih ya? Iya, kecil.
Nah nanti sama saya di deskripsi nanti ditulis ya, untuk mau nanyain harga jenis burung apa, nanti beliau akan di inilah, kalau slow respon mungkin beliaunya lagi kerja teman-teman ya. Ini bedanya apa Kak Us? Sorry. Itu tadi ngeblur nih. Iya. Apa bedanya nih? Ini dari luar impor ini mah. Oh, ini impor. Ini mah SF Scott Vanci tadi, tapi betina ini ya. Oh, betina. Iya. Tapi ini kayak legeg ya balagak, jadi iya, agak sedikit. Jadi jenisnya gitu, emang jenisnya gitu lah. Oh. Jadi melengkung gitu lah. Melengkung. Jadi kan kalau yang lain mah si ini badannya itu agak segitu ya. Tegak. Tegak. Ini lebih gitu iya, gitu. Iya, emang jenisnya gitu lah. Oh, jenis segini ya. Iya. Oh. Tapi sama awe jangkisnya, jangkung ipis, iya, manis gitu ya. Favorit lah kalau saya gitu Kang Gus. Iya, boleh. Kalau saya favorit lah cewek-cewek kayak gitu. Allahu Akbar. Nah, dulu ya sebelum nikah. Nah, itu tempat bertelurnya dari apa Kang Gus? Itu kayaknya serabut atau karung goni ah. Oh, benar. Kelihatan kayak karung goni ya? Iya, karung goni. Diurai lagi lah ya. Karung goninya beli atau gimana Kang Gus? Nyari aja di mana gitu? Beli. Punya orang gitu. Oh, enggak beli. Beli. Oh, beli. Sudah tuh jenisnya bagus ini ya, keren ya. Oh, itu kan kayak gini tuh. F1YS. F1YS terus. F1YS juga. F1YS juga. Oke. Kalau ini AF. Ini AF ya, antar provinsi, antar pulau ya. Oke. Ini F1 rasmi. Kok bisa kenal gitu dari mana, bagus? Dari peternak. Oh, dari peternak. Saya dapatnya dari peternak juga. Oh, dari nama ini mah ini jambul ya? Mirip-mirip jambul. Itu F2YS yang ini. F2YS. Ini ada enggak ya? Itu baru ada enggak? Oh, bertelur lagi bertelur. Udah bertelur, kayaknya udah hari ini tuh harinya dia netas ya. Anak saya tuh kagane ngantunya, ulahnya. Santai, nanti saya kasih lihat nanti. Oh, iya. Coba saya. Ini koleksinya teman-teman ya. Itu F1YS. F1YS. Pokoknya iya nu resep kenari pasti kapital serius. Kalo ya. Yang ini AF. AF ya. AF bukan AF Jakarta ya, bukan ya? Iya. Oh, ini kan betina ya. Tapi kan siunan ya saya jadi tegaran nih. Iya. Oh, oke teman-teman. Oh, biasanya pemasarannya di itu ya, udah pada tahu ya di komunitas ya. Itu ya di ya. Facebook lah ya. Di Facebook. Oke. Di WA juga. Biasanya kan saya mah pertama di WA dulu, kalau di WA belum ada yang cocok paling larinya ke Facebook. Oh, teman-teman, Kang Gus tuh kelihatan orangnya sedikit pemalu ya. Tapi sebenarnya orangnya kreatif. Mekanik bisa kan? Betulin mobil bisa. Alhamdulillah saya kerja di bengkel lah. Oh, kerja di bengkel ya? Oh, di salah satu perusahaan otomotif. Iya. Oh, di bengkel. Ini ngebengkel juga bisa. Teman-teman ya, main burung bisa juga ya teman-teman, keren. Saya pengen ke depan lagi Kang Gus, ayo. Aduh, thank you banget nih, terima kasih nih Kang Gus, saya udah diajak. Itu anakannya itu punya ya? Iya, itu anaknya. Oh, sebentar ya teman-teman ya, ini ada anakannya, ini hasilnya mungkin ya. Oh, ini ya, kayak ini ya. Oh ya. Ini udah dikasih nama belum? Wah, belum ah. Oh, belum ya? Belum. Oh, ini ayahnya yang mana nih, Kak Gus? Itu ayahnya yang tadi yang kuning ah. Oh, yang kuning. Keren. Asyik lah. Saya pengen kesana lagi lah. Kak Gus, maaf ya, saya udah ngacak-ngacak rumahnya Kak Gus deh. Aduh. Kayak gini ah, aduh. Nih, siapa ini? Pasti di ke atas ibu. Oh, nanti sebelum ke atasnya dia. Oh. Tuh, langsung banget. Langsung bunyi, teman-teman. Keren. Langsung bunyi, lihat. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Isi mahal dong, mahal. Ini tingkat birahi tinggi ya.
ini bisa dijemur enggak, Mas ya? Harus dijemur ya, harus ya? Ya, bagusnya pagi ya jemur. Oh, pagi. Nah, kalau saya berangkat kerja kan berangkat jam 7 lebih lah. Aha. Jadi saya bangunnya habis sholat subuh tuh udah ini membersihin burung-burung. Oh, iya iya. Ya kerja ya. Gimana lagi kalau enggak kerja mah lebih bagus, lebih fokus, lebih bagus. Oh, iya. Tapi lihat, semakin saya video semakin dia olok-olok, semakin gacor teman-teman. Aduh. Jadi intinya Pak Gus ini seorang pencinta burung dan beliau berusaha belajar untuk mengembangkan kecintaan burung itu untuk dikembangkan, untuk diternakan teman-teman, sehingga nanti punya hobi yang menghasilkan, Pak Gus ya. Dengan ya, targetnya kayak gitu tetap ya, ya kan, hobi yang menghasilkan ya. Terima kasih banget Kak Gus nih untuk kunjungannya ke sama channel YouTube Dian Kora ya. Iya, sama-sama. Ya. Semoga channelnya bisa berkembang lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Mudah-mudahan nih di apa namanya di komunitas Kak Gus juga nanti sama saya bisa di review juga lah. Boleh, main ya. Dia kenalin analisnya. Ada pesan Kak Gus untuk pencinta burung kenari Indonesia atau dunia? Kita burung lah, tetap semangat lah gitu aja. Tetap semangat. Cuaca baru kayak gini. Cayo gitu. Cuacanya baru emang baru ekstrim ya. Oh, berarti harus lebih ekstra ya ngerawatnya ya? Oh, gitu. Banyak ya. Yang pada ternak telur pada jong. Oh. Saya juga ngalamin nak. Hmm. Dua betina. Telurnya jong semua. Oh, telurnya jong semua katanya. Jadi nggak bisa, nggak bisa jadi itu ya, bisa jadi anakan gitu ya. Oke. Makasih ya teman-teman. Kali ini saya juga berterima kasih kepada Kang Agus menemanin saya untuk bisa main ke rumahnya ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya biar teman-teman nanti mendapatkan informasi-informasi untuk burung ya, pecinta burung ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa like dan subscribe channelnya YouTube Dian Kora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren-keren ya Allah. Keren-keren. Ini betina semua ya? Betina semua. Kalau dikasih air pasti langsung mandi semua. Oh, ini kasih air mandi semua. Mau dimandiin enggak, Gus? Biar kena sinar. Oh, biarkan sinar dulu ya.